putar ya. Cabut, bentar. Cabut. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. Paham teman ya? Sangat mudah. Cuma modal kabel bekas, Bang. Ya. Modal kabel bekas, masalah Anda sudah tuntas. 0 rupiah. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Neta Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya. Nih, Bang. Apa, Bang? Kipas angin, Bang, ya? Ya. Mengatasi kipas angin apa nih? Kipas angin ininya kosmos nih, ya. Ininya kosmos, tapi ini kayak bukan kosmos, Bang. Kayak merek apa ini? Merek Cina ini, ya. Yang penting kita kerjainnya, Bang, ya. Kasusnya apa, Bang? Kasusnya adalah mati total, teman-teman. Mati total. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman perhatikan. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman, untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana? Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum. 3. Jalan 3 kita colok. Nah, enggak nyala, Bang. Iya. 3 enggak nyala. 0 enggak nyala. 0 enggak nyala, Bang. 1 enggak nyala, 2 enggak nyala, 3 enggak nyala. Enggak nyala sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Silakan perhatikan baik-baik. Pertama kali kalau Anda ketemu kipas angin mati total ini, Anda puter dulu nih. Ini baling-baling Anda puter. Kanan harus senteng, kiri harus senteng. Kita bongkar dulu, Bang, ya. Iya. Kita bongkar dulu bang gini nih. Jaringnya kita bongkar gede banget jaringnya, Bang. Nah, jaring baut dapat? Iya. Kita bongkar dulu baut ini. Top stay nih. Selanjutnya nih, Bang. Nih, oh iya, yang ini nih, masalah putaran nih, teman-teman perhatikan. Ini ke kanan harus enteng ya. Nah, ke kanan harus enteng, kemudian ke kiri juga harus enteng, ya. Ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar, ya. Ini ke kanan harus enteng, ke kiri juga harus enteng, Bang, ya. Nah, ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Kemudian apa? Nih, kita puter. Tuh, apa penuh apa? Pengunci balingnya nih, ya. Kita puter ke kanan, ya. Ke kanan atau searah jarum jam, nih, ke kanan. Ke kanan atau searah jarum jam, puter. Nah. Terima kasih udah jempol, saya doakan Anda semakin banyak ilmu, banyak rezekinya. Tarik, tat. Nah, seperti ini. Ini mama aja bisa, Bang. Kemudian kita songkel ininya keluar. Tarik keluar, tat. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya apa nih? Pengunci jaringnya, teman ya. Pengunci jaring kita bukan muternya ke kanan, Bang, tapi ke kiri, ya. Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini paham banget, Bang, ya? Ini anak SD aja paham nih. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya tarik jaringnya. Seperti ini. Nah. Selanjutnya apa? Kita bongkarnya dulu, Bang. Ini. Tali pocong nih. Nah, oke. Selanjutnya apa? Ini kita buka nih. Contong belakangnya kita buka. Kita butuh 2 test pen. TSP yang pertama untuk nyongkel ini, dapat? Dapat. Nah, nih. TSP yang pertama untuk nyongkel ini, TSP yang kedua untuk masuk dari dalam nih, dari dalam belakang. Nah, disongkel seperti ini. Nah, ini. Ini juga. Tarik ke belakang. Nah. Seperti ini. Selanjutnya apa? Anda bongkar bagian ini nih. Ini paling penting, teman ya. Ini ada putar sensor, bongkar aja nih. Kita bongkar di depan ini. Nah, ini. Nih. Ini poin penting nih. Ini Anda goyang-goyang ya. Anda goyang-goyang ini nih. Ini kalau Anda goyang-goyang nggak boleh oblak, teman-teman. Wajib hukumnya ya, nih. Ini kalau Anda goyang-goyang nggak boleh oblak. Kalau oblak, Anda jangan lakukan jurus 0 rupiah ini ya. Anda harus ganti barang namanya lahar dalam, Bang, ya. Ini nggak oblak. Berarti kita lakukan lagi jurus 0 rupiah. Selanjutnya setelah Anda buka ininya, ini Anda buka. Nih di belakang nih. Dapat nggak, Bang? Apa perlu saya ganjel? Dapat. Nah, nih, kita buka nih. Kita buka bocah sekeliling nih. Yang bingung di screenshot ya. Yang bingung di screenshot atau Anda bisa foto yang bingung.
Kita bongkar semua baut-bautnya, oke? Nah. Oke. Seperti ini, tarik seperti ini. Nah. Langkah pertama yang harus Anda lakukan, perhatikan baik-baik. Ini masuknya kemana tadi nih? Anda tinggal urut nih. Anda tinggal urut kabel ini nih. Kabel dari colokan Anda nih, Anda urut nih. Ini pangkal, Anda urut ya. Anda urut pangkal, kemudian cari ujungnya. Ini pangkal, cari ujungnya ya. Pangkal diikutin terus, dapat bang? Nah, ikutin terus, mana ujungnya dia? Ini pangkal, kita cari ujungnya ya. Nah, ujungnya pasti akan keluar dua kabel nih. Nah, seperti ini nih. Oke. Ujungnya pasti akan keluar dua kabel. Nih. Satu warna hitam bang ya? Ya. Satu warna hitam dia ke atas. Ke atas atau ke dinamo nih ya. Satu warna hitam dia ke atas, satunya lagi warna merah, ini ke saklar. Ke saklar nih, 1, 2, 3 ya. Ini kan saklar nih. Nah ini bang, ini saklar nih, 1, 2, 3. Setelan kecepatannya bang, ya. 1, 2, 3. Anda potong kabel yang arahnya ke atas atau ke dinamo ya. Ini tolong diingat-ingat, ini kabel yang ke atas Anda potong ya. Kabel yang ke atas Anda potong yang arahnya ke dinamo. Kita potong bang ya. Kita potong. Kemudian apa? Kita sambung dengan kabel tambahan. Anda sambung kabel tersebut yang dari colokan nih. Ya. Yang dari colokan Anda sambung dengan kabel tambahan. Nah, seperti ini. Ini saya bongkar, Bang. Saya bongkar biar teman-teman enggak beli kipas lagi, Bang. Ya. Anda lakukan saja jurus no rupiah atau jurus hemat unrated pump. Nah. Pastikan kabelnya baik ya, kabel bekas andanya tuh. Kalau kabelnya nggak baik, nanti malah Anda jadi bingung ya. Kita cek lubang kabelnya bang. Nah, ini Anda sambung dengan kabel tambahan yang ini nih. Ya, yang dari colokan bang ya. Nah, Anda sambung dengan kabel tambahan seperti ini. Nah, seperti ini. Dapat bang ya? Kemudian apa? Anda soltem. Oke. Selanjutnya apa? Kita masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam seperti ini ya, nebeng lah. Dapat nih bang? Dapet. Nih. Kita nebeng ke sini nih. Nebeng ke jalurnya dia. Ini kabel tambahannya nih ya. Kita ukur seperlunya seperti ini. Nah, seginilah cukup. Nah, oke. Okay. Kemudian kita bakar. Kemudian kita kupas. Kita kupas dua kabel ini nih. Bebas terserah Anda mau kupas yang mana. Ini boleh, itu boleh ya. Yang ini boleh, yang itu boleh. Ini kan yang kapasitornya ada dua. Nih. Dapat enggak, Bang? Iya. Nih. Kabel soalnya ada dua nih, Anda kupas, yang ini boleh, yang itu boleh, bebas terserah Anda ya. Anda kupas yang ini boleh, yang itu boleh, terserah Anda. Kita kupas yang ini aja bang. Nah. Nah, selanjutnya kita akan pencet tangga tiga ya. Anda pencet tangga tiga, kemudian Anda tempelin tadi. Setelah Anda pencet tangga tiga, ini angka tiga ya, kasih angka tiga ya. Kita nambah angka tiga. Angka tiga, kemudian dicolokin ya. Nanti pada saat dicolokin ya, pada saat dicolokin ini ada tempeling sini nih, tempeling sini nih. Nah, jeder 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 ya, jeder jeder jeder. Perhatikan baik-baik nih. Colokan dapat bang? Dapat. Nah, colokin. Biar kita tempelin ini. Perhatikan balingnya nih. Nah, muternya ke kanan ya. Perhatikan nih. Ini harusnya muternya ke sini nih. Ya ini kan tadi. Nih. Semoga teman-teman lihat. Nih saya kasih solasi aja bang. Colokin, tempelin, perhatikan putaran ini teman-teman nih, tempelin, satu dua tiga tempel. Nah sebentar doang nih. Oke, muternya ke kiri bang ya. Dia muternya ke kiri ya. Normalnya untuk kipas yang ini muternya ke kanan. Nih, ini kan harusnya ke kanan bang.
sebentar. Lalu bagaimana Mas Andre kalau muternya kebalik? Berarti kita bakar yang ini ya, kita bakar sebelahnya nih. Nah, sebelahnya kita bakar nih. Nah, seperti ini aja, Bang. Nah, kita bakar sebelahnya. Kemudian ini kita tempelin. Tadi kan sini kebalik, berarti ke sini kita muternya nih. Nah, selanjutnya kita pasang baling. Kita tes dulu, Bang. Kita pasang balingnya. Satu, dua, tiga, colok. Oke. Nah, oh. Muter, Bang, ya. Sudah muter, sudah berputar. Ketiga. Tiga. Dua. Satu. Nah, no. Oke. Oh, ini tiga yang ini, Bang. Oke. Nah, no. Sudah berputar, ya. Cabut. Bentar. Cabut. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. Paham, teman, ya? Sangat mudah. Cuma modal kabel bekas, Bang. Ya. Modal kabel bekas, masalah Anda sudah tuntas. 0 rupiah.